dua-duanya nggak apa-apa, kelihatan macamnya kelihatan. Nah gitu. Ini tema kita hari ini adalah make up untuk new normal. Jadi bagaimana make up yang bisa kita gunakan selama kita bermasker. Oh gitu. Make up bermasker. Artinya selama ini kan kalau pakai masker kan biasanya make upnya kan celometan di tinggal di masker gitu ya. Iya betul. Itu ngatasinya gimana itu? Yang pertama kali yang kita harus gunakan adalah make up yang jenisnya matte. Jadi matte itu dia bukan yang krim, bukan yang basah, bukan yang yang lip tint gitu, bukan. Jadi kita benar-benar cari yang matte. Jadi yang matte itu bikin make up itu nempel dan nggak kotor di masker gitu. Jadi yang pertama kita harus memilih jenis foundation, mau foundation ataupun CC cream ataupun DD cream. Nah itu kita pilih yang matte. Banyak nggak yang beredar di pasaran gitu, Ce? Yang... Oh, banyak sekali. Jadi kita tidak terpaku ke satu brand, karena brand banyak sekali merek-merek make up yang bahannya matte seperti itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, banyak yang dijual di pasaran. Sehingga keluhannya pasti sama. Jadi make up itu nempel di masker, jadi waktu kita buka, waduh, bedaknya nempel, lipstiknya nempel. Nah, itu makanya yang pertama saya sarankan adalah menggunakan make up yang matte. Kemudian untuk blush on atau pemerah pipi itu kita juga gunakan yang powder. Jadi jangan pakai yang krim juga. Dan yang terakhir untuk lipstiknya kita juga usahakan kita gunakan yang matte. Dan biasanya sih ada tulisannya matte lipstick seperti itu ya. Jadi kita diusahakan juga tidak memakai yang bahan dasarnya creamy atau yang cair seperti itu. Pokoknya yang lebih cepat kering lah. Untuk cewek-cewek pokoknya jangan males dandan, karena dandan sebenarnya bukan untuk keharusan supaya jadi lebih cantik, enggak, tapi untuk mengembalikan mood kita. Apalagi nih masa pandemi ini kan kita bawaannya males terus, apalagi 2 bulan kemarin ini benar-benar yang kita tidak dibolehkan untuk keluar rumah. Nah, ini kita berusaha pelan-pelan untuk mengembalikan mood kita. Jadi kembali lagi untuk make up dan fashion itu kita tetap jadi satu kesatuan dan bisa mengembalikan mood kita di masa pandemi ini.